This is shoes. Fans. Fans. Ya, yeah. Onitsuka Tiger. Ini retro 4, Bang. Nah. Mewah banget nih Nike-nya nih. Belakangnya juga bagus nih, ada sepasang ya. Ini retro 7 nih. Retro 7 nih, guys. Kalau salah ya. Ridosnya ada motif bunga ya. Ini warnanya masih mulus, telapaknya mulus. Masih baru nih, Pak Fatur. Pak Fatur lagi mau cari apa nih, Pak Fatur? Lihat. Eh? Lihat, cek dompet. Cek dompet dulu, Bang. Nih. Cek dompet. Nih, guys. Nah, guys, kosong, guys. Jadi terpaksa kita lihat-lihat aja nih, guys, ya. Kita akan review lelong yang ada di Jalan Imam Bonjol, guys, ya. Jadi ini lokasinya berada di depan ini ya, di depan Kapuas Teles, di jalan apa tuh ya? Di jalan Budi Karya, depan jalan Budi Karya ya. Nah, ini lelong sini sudah lama ya, guys. Lelong sini sudah lama ada di sini, jadi dia jualannya tuh cuma pada saat sore dan malam hari, guys. Kisaran harga di sini itu 150 sampai 400. Nah, tergantung kondisi. Bang Fatur, ini apa nih, Bang? Lihat, Bang. Nike Air Jordan nih, kayak punya Bang Fatur nih ya. Nih, kayak punya Bang Fatur nih. Nike Air Jordan, guys. Made in China. Wah, ini keren nih, Bang. Masih baru nih, Pak Fatur. Suka Bang Fatur kayak gini? Second brand. Hah? Second brand. Iya. Ini masih bagus nih, Bang, ya. Rata-rata ya. Kita lihat yang satunya juga nih. Ya, masih juga telapaknya masih bagus ya. Ini, guys. Jadi kalau malam-malam boleh nih ke sini ya. Sambil jalan-jalan kita lihat-lihat. Ini Bang Fatur katanya mau cari Onitsuka Tiger, Bang Fatur. Ya, Bang Fatur ya. Kita cari Onitsuka Tiger nih. Bang Faturnya mau cari Onitsuka Tiger. Udah ketemu ke Bang Fatur? Belum ya. Jadi di sini, guys, banyak sekali Nike ya, guys, ya. Ini Nike Air Jordan juga yang ini. Nih, warnanya masih mulus, telapaknya mulus. Ah, mantap sekali, guys. Wow. Keren nih malam-malam nih. Boleh dong ke sini ya. Ini Nike Air Jordan juga. Air Jordan putih nih, guys. Terus ada warna silvernya mengkilat nih, guys. Timahnya bukan timah ini, Bang. Bukan timah nih. Ini variasi warna ya. Ada lagi yang ini ya, kita lihatin, kita spill barang-barang di sini ya, guys. Ya, di sini banyak Nike-nya, guys. Di sini banyak Nike-nya nih. Nah, keren, guys. Ya, ada rupa, ada harga, kisaran 150 sampai sekitar 400. Ya, langsung aja. Ya, ini Nike. Bang Fatur, bisa carikan yang ukuran 36 enggak, Bang Fatur? Carikan Nike yang ukuran 36, bisa enggak, Bang? Untuk anak saya. Cari yang 36, Bang. Boleh, Bang? Ya, saya carikan Abang juga yang ukuran ya, yang Onitsuka Tiger. Hah? Ya, lihat dulu. Ini ada Adidas ya. Ini ada Adidas, guys. Wow. Keren sekali ini, guys, ya.
Ini ada motif bunga nih guys. Ridasnya ada motif bunga ya. Genap tuh yang ini ya. Ini juga ada Adidas Nike. Nah, ini dia nih. Ini kalau tidak salah retro 7 atau retro 5 nih, retro 7 kayaknya. Ah? Oh, 36. Ini retro 7 nih. Retro 7 nih, guys. Kalau salah ya. Ini ukuran kecil nih, ukuran sekitar apa ya, 40 ya. Ada sepasang nih. Sepasang warnanya juga bagus ya. Ya. Wah, ini untuk cewek sih, bagusnya nih. Terus kita spill apa lagi nih guys? Kita spillnya ini apa nih? Ini Adidas ya, Adidas apa nih guys? Ini Adidas apa nih namanya? Maaf ya guys, kita tidak hafal juga masalah seri-seri Adidas ya. Tapi di sini ada tulisan like streaky ya, Adidas like streaky ya, karena ada tulisan like streaky di sini ya. Terus ada juga yang bling-bling warna emas nih guys. Nah ini Adidas basket ya. Bukan Adidas, tapi Nike ya. Nike basketball ya. Ini ada tulisan Nike basketball Innov CNCPT PRF responsiveness. Wah, wow, mewah banget ini guys. Mewah banget nih Nike-nya nih. Lapangnya juga bagus nih, ada sepasang ya. Ini juga ada yang ukuran kecil ya. Dia ada dua ukuran ini. Ya, ini yang besar, ini yang kecil ya. Ini kita spill aja nih guys. Ini ada retro 4. Ini Adidas Nike Air Jordan retro 4. Ini retro 4, Bang. Nah. Retro 4. Ini retro 1. Nah, yang itu retro 1 ya, yang ini retro 4. Air Jordan. Jadi kita spill aja nih. Ada yang untuk cewek juga guys. Ini malam ini udah mulai rame ya guys ya. Udah mulai rame di sini. Jadi orang-orang sudah selesai terawih kayaknya. Jadi guys cari-cari sepatu ya. Ini ada Air Jordan juga nih, Air Jordan 5 atau 4 ini. Air Jordannya ini. Ya, barang masih bagus ya. Size kecil ya. Kita cari-cari yang unik-unik. Cari-cari, kita cari yang unik-unik lagi. Ini Nike Sachai ya guys. Sachai itu seperti ini guys, dia ada kayak di midsole-nya itu ada tambahan tempelan-tempelan gitu ya guys ya. Ini Sachai ya. Nah ini Nike Sachai tuh, tulisannya Sachai. Ini bahan nubuk ya, rata-rata masih bagus ya di sini ya.
lagi nih guys. Ini Skechers. Nike Air Huarache. Okay. Ada juga sih. Nike Air Huarache ya. Adidas. Adidas Running. Ini Adidas juga ya. Nah, ini Nike apa ini, lupa sih ini namanya nih. Ya. Kebanyakan seri sih. Ya. Mesinnya masih bagus nih. Nike-nya nih. Masih bagus ya guys. Nah, ini keren. Drone 40 ya. Air Jordan. Keren nih bang, ini bang. Hah? Ini Son. Nike Son of Force. Nah, namanya Son of Force. Ini juga ada Nike yang beda warna ya, pasang ya. Hah? Yang mana? Yang mana? Oh. Ya bang, sana bang. Bang sana yuk. Mana bang? Naik, oh ya, New Balance. Hah? Saya sempat empat ya bang. Wih, masih cantik ya bang ya. Wow, Adidas. Bang, ini Adidas apa namanya bang? Adidas apa namanya? Ini Adidas Samba ya, bukan ya? Hah? Samba Odesi. Adidas Odesi namanya. Adidas Odesi. Bahan kanvas ya guys ya. Bahan kanvas guys. Keren ya. Wah, ukuran kecil nih guys. Aduh, ada Onitsu Tiger tuh. Hah? Ini yang putih nih. Wah, sedang enggak tuh? Hah? Kendor ga? Ini ada Onitsu Tiger bang? Tadi abang cari tuh. Nih guys, ini ada Onitsu Tiger. Ya, Onitsu Tiger. Banyak peminatnya nih bang. Ya, Onitsu Tiger. Dilihat babi. Apa? Bukan ini kok sapi nih bang, kulit sapi guys. Nike lagi ya, di sini memang kebanyakan Nike dan Adidas ya bang, banyak Nike dan Adidas. Nih itu juga banyak itu ya. Aduh, banyak sekali ini bang. Ini juga ada fans ya. Fans ada fans ya.
fans. Ini juga ada fans yang mid boot ya. Fans mid boot. Adidas, Adidas, Adidas. Ah, keren-keren nih, guys. Ya, Nike juga ada nih. Nike. Kebanyakan Nike dan Adidas ya. Nih, kayak punya saya di rumah nih. Ini. Ini. Nike Air Force One. Oh, keren nih. Adidasnya. Ada enggak, Bang? Ada enggak, Bang Fatur? Hah? Ada apa enggak? Ada. Ukurannya besar. Oh, ada, tapi ukurannya besar. Ukuran berapa, Bang? Mau cari, Bang? Hah? 42. Nah. Iya. Tergantung ini ya, tergantung feeling. Untung-untungan. Untung-untungan. Ada lagi nih, ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Ya, Bang Fatur, spill Bang Fatur. Spill sepatunya Bang Fatur. Ini apa nih? Enggak ada merengnya nih. Spill lagi Bang Fatur. Ini ada yang putih Bang Fatur. Ya, banyak nih Bang Fatur. Banyak yang bagus-bagus nih ya. Ah, this is shoes. This is shoes. This. Keren, Bang. Keren ya. Ini nubuk nih. Ini nubuk ya, ini nubuk, ini kanvas. Nah, ini this is shoes. Ah. This is berapa nih size-nya nih? Sedang nih, 42. 42 ya? Keren lah, masih bagus nih. Bang, sedangkan Bang. Kita lihat Bang Fatur nyedangkannya nih. Muat atau enggak nih? Coba sebelah dulu kah? Mau coba sebelah dulu? Ya. Kita coba sebelah dulu. Nah, apakah muat itu sepatunya? Muat. Oh, keren ya. Wah. Ini masih mulus, guys. Mulut paus kayaknya. Hah? Sepatu mulut paus kayak apa sih ininya? Apa? Ini yang oh, kayak mulut ikan paus. Oh iya iya. Nah, ini kan memang modelnya, Bang, dia. Nah. Bagus enggak di kaki tuh? Muat ya? Kalau 42 sih sedang. Aduh, keren. Keren sekali, guys. Nih. Lagi. Keren. Oke lah, guys. Ya, guys. Guys. Mungkin itu dari kita, guys, ya. Itu dulu dari kita ya, guys. Jadi guys, jangan lupa komen dan subscribe di channel Bang Namu Next ya, guys, ya. Jadi kita selanjutnya juga akan mereview sepatu-sepatu thrifting di tempat-tempat lain ya, guys, ya. Oke, guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Bang Namu Next ya. Dadah.